Operasi mencari dan menyelamat hari ke-12, mangsa kapal karam di perairan Sebuyau Sarawak berjaya menemukan satu lagi mayat mangsa sekitar jam 2.15 petang Isnin. Polis menahan ibu kepada seorang kanak-kanak berusia 9 tahun yang ditemukan maut di Asam Kumbang, Taiping pada Ahad. Polis Johor buka kertas siasatan terhadap 5 pemandu Lamborghini yang memandu secara bahaya di lebuh raya Senai Desaru seperti yang tular baru-baru ini. Kerajaan Negeri Selangor membatalkan permohonan pembinaan projek lebuh raya Petaling Jaya Dispersal Link di kawasan Petaling Jaya. Pasar Amburo terus mengukuh pada 2022 dengan kadar pengangguran yang lebih rendah iaitu 3.9% dan guna tenaga yang lebih tinggi. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia tidak berhasrat memperkenalkan garis panduan khusus pemberian bantuan semasa pilihan raya. Angka kematian akibat letupan di sebuah stor simpanan bunga api dan mercun di selatan Thailand meningkat kepada 10 orang. Misi mencari 4 anggota tentera Australia yang hilang selepas helikopter yang dinaiki terhempas di perairan Queensland diteruskan pada Isnin. Indonesia menghentikan import lembu hidup dari Australia selepas mendapati sebilangan kecil haiwan ternakan itu yang dibawa masuk dari negara terbabit dijangkiti penyakit kulit berketul atau lumpy skin disease LSE. Jasad penyanyi pop terkemuka, Coco Lee, akan disemadikan pada Selasa di Hong Kong.